Jadi ini kantor imigrasi di Jember, teman-teman ya. Aku ngabisin yang pakai telur. Suami ngabisin yang nggak ada telurnya. So, sambil cerita, Ida udah selesai di imigrasi dan minggu depan balik lagi foto. Jadi kita. Selamat pagi teman-teman ya. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso dan suami. Suami Dita Reni Wong Deso. Ya. Oke kesayangan, jadi pagi ini saya dan suami mau ngajak kalian semua jalan-jalan ke Jember. So we're going to Jember. Jalan-jalan Jember. Ya. Yes. Ya, soalnya kita ada kepentingan di Jember. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu, we will make some shopping, right? Maybe some shopping, imigrasi, yeah. And hello, see you later, bye bye. Okay, I go to Jember. Oke teman-teman ya. Oke kesayangan, kita sudah berada di mobil. Kuku. Hello, hello. Ya. The car is thirsty. Kita mau berhenti dulu. Pertamax is here, ya. Kita mau berhenti dulu, mau cari bensin. Jadi mobilnya juga lapar teman-teman, perlu diisi ya. Terus kita nanti mau melanjutkan perjalanan, yeah. Tapi sebelumnya, ya, saya mau ambil uang dulu. Yes. Oke teman-teman, nanti disambung lagi ya. Hello hello, the driver thirsty also. The driver is also thirsty. Okay. Minum sayang. Minum. Oke. Okay. Mobilnya sudah kenyang, sudah diisi penuh, ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya berapa jam dari rumah Mbak Reni ke Jember, itu dari imigrasi itu memakan waktu sekitar 2 jam setengah, bisa sampai 3 jam kalau macet teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Kalau macet sih emang ini jalan besar ya teman-teman ya, kebanyakan memang macet kalau ke sana. Makanya tadi kita tuh bangun jam 5 menghindari macet, tapi tetap macet, tetap rame ya. Yowis nggak apa-apa, alon-alon, sing penting selamat ya teman-teman, selamat budal mulih. Nah cara ini wong tua kayak gitu, nggak usah terburu-buru nafsu, alon-alon. Alon-alon. Yes, alon-alon. Sing penting selamat teman-teman. Oke jadi 1 jam setengah kita sudah nyampe imigrasi ya. Ya mudah-mudahan nggak hujan sih teman-teman ya. Saya tuh kalau di dalam perjalanan meskipun bawa mobil kalau hujan tuh kayak gimana gitu, apalagi nanti kalau lewat Kumiter ya, jalannya mobil itu kayak jalan itu apa namanya keong ya, kita nggak bisa banter ya, harus pelan-pelan ya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi, matur nuwun. Nah ini teman-teman ya, sudah mulai hujan ya, gerimis. Mulai gerimis. Hujan. Ini kecil hujan. Kecil hujan. Gerimis sayang. Huh? Gerimis. Gerimis. Ya, yeah, it's not kecil hujan ya. Yes. Gerimis. Gerimis. Ya. Sopo sing marai kecil hujan nih. Kecil hujan. No, I never teach you. Oh. Kecil hujan. Yeah. Gerimis. Gerimis. Ya, sudah mulai gerimis. Kita sudah mulai memasuki hutan. Go go go. Yes. Let's see how they make the new. Kita sudah mau nyampe kantor imigrasi di Jember teman-teman. 2 menit lagi kita nyampe. Dan di sini tuh enggak hujan, terang ya. No hujan now. It's good no weather. Hujan, now ya. It's matahari. Ya. Jadi seneng banget ya karena enggak hujan, enggak becek di mana-mana. Dan kemungkinan besar nanti kalau kita di dalam tuh kita enggak bisa ambil video teman-teman ya. Karena emang
ada peraturan sih ya, kalau di kantor imigrasi kita tidak bisa mengambil video. Oke teman-teman, kita sudah nyampe. Terima kasih banyak dan videonya nanti disambung lagi ya. Matur nuwun. A few moments later. Jadi ini kantor imigrasi di Jember teman-teman ya. Kita udah selesai dan kita sekarang mau cari makan dulu. Oke, kepo. Jadi carinya makan di depan sini teman-teman. Ini yang jualan asli orang India. Tuh lihat, yang makan tuh banyak teman-teman. Jadi ini emang banyak banget tuh lihat. Alamatnya jadi pas di kantor imigrasi ya, Jember. Oh. Jadi di sini teman-teman harganya ya. Martabak telur biasa itu. Ini ada empek-empek, kayaknya mau coba sih aku ya. Ini empek-empek kapal selam. Jadi ini yang dikasih telur. Ya, ini roti telur. Oke, benar teman-teman, Palembang tapi bapaknya orang India. Wih, mantap. Jadi penampakannya kayak begini teman-teman ya. Kita makannya sama kare dan ini dalamnya ada telurnya. Kalau yang ini tidak ada telurnya. Enak sayang? Oh, ya, delicious. Oh, Pak minta garbonya satu. Oh ya, ada. Oke. Enak? Dekat sini, dekat. Suamiku coba yang ini. Nah, kalau yang itu nggak ada telurnya ya. Which one better? Yang ini ada telurnya, yang ini nggak ada. Both. Oke, kesen. Aku mau coba dulu ini empek-empeknya dulu ya. Karena ini pertama kalinya aku mencoba empek-empek di sini. Kalau apa rotinya prata kayak gini saya sudah pernah makan dulu ya. Later. I want to try this one first. Monggo mak. Pempek Palembang. Ngetes gigi yang habis ditarik semalam. Really very good. Delicious. I think I like better this one. Oh. But suamiku lebih suka yang enggak dikasih telur katanya. Difficult to say because they are both. Ah, before you say. Okay. Let me try. Ini yang ada telurnya. Honestly very good. So I don't know which is better. Terus ini I lost. Jatuh. Kangen makan berdua teman-teman. I don't know, I think I still like this one better. Yeah. I'm agree with you. Kalau menurut saya lebih enak enggak ada telurnya. Jadi ini dalamnya enggak ada telurnya. Lebih menyatu sama kare teman-teman ya. Wow. Enak ah? Very good. Aku ngabisin yang pakai telur. Suami ngabisin yang nggak ada telurnya.
So, sambil cerita, Ida udah selesai di imigrasi dan minggu depan balik lagi foto. Jadi kita kalau dulu kan satu tahun sekali memperpanjang kitas. Nah, kali ini kita ngambil kitab yang 5 tahun, teman-teman. Jadi biar enggak bolak-balik. Ngurusnya itu juga lumayan ya. Minggu depan kita balik ke sini for take a picture. Setelah kita bayar, terus foto. Foto ya, habis foto nanti kalau kitabnya sudah jadi, kita dikasih tahu imigrasi, kita balik ke sini dan kita ngambil, teman-teman. But maybe for the third time we don't have to do that because last time they give, they send it. Oh. They have to pay and they send it. I don't think we have to come back. We'll see, ya. Oke, kesayangan, kita makannya udah selesai ya. Ini empek-empeknya saya nggak habis, teman-teman ya, kalau rotinya sudah habis semua. Dan sekarang saya mau bayar dulu, habis itu kita mau ke salah satu mall di Jember. Oke, teman-teman, matur nuwun ya, sampai ketemu. Nah, ini teman-teman ya, kita udah nyampe. Jadi di sini tuh ada AC Hardware, ada Informa, ada Matahari juga. Ini Lipo Plaza. Nah, itu teman-teman ya. Cuma kita kan harus belok di depan sana, muter. Nah, gitu. Nah, ini setiap hari ya, setiap kita ke sini itu banyak banget orang jual di pinggir jalan itu buah-buah kayak gitu, teman-teman. Pokoknya Jember tuh selalu rame. Nah, kayak gini ya. Kita muter nanti. Oh, baru tahu teman-teman, ternyata di sini di Jember ada Siloam. Ya, itu rumah sakit loh. Oh, baru tahu kalau di Jember juga ada tuh, lihat pinggir jalan banyak banget orang jual buah di sini ya. Yes, it's here, sayang. Oke, kita masuk ke parkiran dulu. Oke, kita masuk dulu teman-teman. Ah, kita mampir belanja teman-teman. Ini tadi beli apel ya. Nah, ini apel kesukaanku karena crunchy ya, teman-teman ya. Terus ini salmon buat suami. You want to take more? No, enough sayang. Salmon kesukaan suami ini. Sama itu sausage. Nah. Kita belanja cepet-cepet aja ya. Ah, kalau di Jember itu enak ya, lebih lengkap daripada di Banyuwangi, teman-teman. Belanja juga banyak pilihannya di sini. Banyak pilihan. I still have that one. Mozzarella? No, I still have that one. Ya, ini buat salad. Enough, ah. When ini buat salad, kalau ya, yeah, it's better, much better. Depends which one you like. Ah, ini kacang mente, teman-teman. Aku mau ambil satu, harganya berapa tuh? 76 ya. Ambil satu. Ini kayaknya nggak terlalu keras ya, empuk. Ambil ini pasta. Aku suka yang kayak gini, yang agak lebar-lebar kayak gini, aku tuh suka. Take this one. Ya, ya. Ya, saya take this one saya. Nah. Ya, ini aku lebih suka karena ini agak lebar-lebar. Take it, sayang. Enough? Enough too is enough. Yeah. We still have some at home. Oke? Okay? Banyak pilihannya ya kalau di sini. Nah, ini less sugar. Ini aku suka, teman-teman ya. Ini aja aku minumnya nggak aku aduk ya. Kalau diaduk juga masih terlalu manis buat saya. Nah, ini teman-teman. Nah, harganya 32.900 sama ini. Oh ya, aku ambil yang kecil aja ya, nggak usah yang besar-besar, kecil aja udah cukup. I think it should be enough. I think it's enough. Yeah.
Kita belanja tipis-tipis. Coca Zero. Belanjaan kita ini teman-teman buat keponakan ya. Get this one you can put in one of. Oke, kesayangan, kita sekarang perjalanan pulang. Nah, jam 1 lebih 10 menit teman-teman. Jam 1 10 minutes. So mudah-mudahan enggak hujan ya, sayang ya. Hello. Halo. Sayang driving. Ya. Suami driving. Suami lagi nyetir teman-teman. Yeah. Oke, tadi sebenarnya kita tuh ke mall itu rencananya mau ngopi karena kita dari pagi belum ngopi. Red light. Nah, red light, yes. Jadi belum ngopi. Nah, ternyata di tempat yang biasanya kita ngopi itu tutup sekarang, enggak tahu kenapa sudah enggak ada. Dan kata suami ya udahlah kita pulang aja setelah belanja, terus kemungkinan besar kalau enggak hujan nanti kita mau berhenti di Gumitir. Jadi di Gumitir tuh di atas sana tuh ada tempat ngopi juga teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kopinya juga jual. Kalau nggak jual yo wes ngopi di rumah. Oke teman-teman, videonya nanti kita disambung lagi ya. Ini dulu ada kopinya kan, terus sekarang tutup. Jadi yang ada cuma depan aja itu. Minum yang anget-anget. Kita beberapa kali kesini selalu duduk di sini. Capek sayang? Capek? Iya. Tired? Yes. No capek. No? No capek, but it's good to make a pause a little bit. Oke. Okay. Jadi kayak gini Gumitir tuh. Dingin di sini teman-teman. Kita ngopi dulu. Finally cappuccino enggak ada. Is okay or not? Kasihan dari tadi cari cappuccino enggak ada. Oke, teman-teman ya, kita melanjutkan perjalanan. Finally kita enggak ketemu cappuccino. Hati-hati. Hati-hati. Tapi kita ketemu, aku ketemu jahe, suamiku ketemu kopi hitam. We make a quick start, Yes. Dan sekarang mulai hujan lagi teman-teman. Tadi sempat terang ya, panas. Hujan. Karena cuaca emang nggak menentu di sini teman-teman ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba terus terang kayak gitu. Hujan. Kemarin 2 hari itu panas ya, panas terus. sekarang hujan lagi, gerimis lagi. Ya wes. Hujan-hujan. Ya. Jadi ini di Kalibaru, kalau mau beli tuh wajan, baskom, dandang. Di sini tuh banyak. Nah, ini udah turun dari gunung kita ya. Dari Gumitir. Tuh, banyak banget pilihannya. Ini kanan kiri ya. Oke, sudah habis dan di sini tidak hujan kayaknya dari tadi ya. Soalnya aku lihat jalannya juga enggak becek gitu. Hujan. Mungkin cuma mendung aja tapi nggak hujan. Hujan. Ini hujan. Sorry. Kita sudah nyampe Genteng ini teman-teman. Satu jam lagi kita sudah nyampe rumah satu ya. Satu jam ya. Jadi ini di Pasar Genteng ya teman-teman. Ora diambil video kok eman-eman tuh lihat. Wah, ini yang jualan pete. Wah, mantap. Tapi peteku masih di kulkas teman-teman. Tuh lihat jualan pete ini saombrok, guys. Wah. Rame pol iki pasare, rek. Oke, kesayangan, kita udah nyampe rumah jam 5 teman-teman ya. Tadi kita berangkat dari Jember tuh jam 1, berarti 1, 2, 3, 4, 4 jam. Karena tadi kita sempat berhenti juga di Gumitir teman-teman ya. Oke, saya mau ucapin terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menemenin kita hari ini jalan-jalan ke Jember. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa bahagia dan bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Terima kasih ya teman-teman. Bye-bye, love you all.